misa pagi hari ini dengan doa bersama, doa umat dari buku halaman paling depan sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi seluruh umat-Mu di paroki kami. Engkau telah menyelenggarakan karya penyelamatan-Mu dalam diri Yesus Putra-Mu. Engkau mencurahkan karya Roh Kudus agar kami mampu melanjutkan karya pewartaan Injil dan memperluas kerajaan cinta kasih-Mu. Jauhkan kami dari rasa takut dan khawatir saat menghadapi kesulitan dan tantangan, sehingga kami berani memberikan kesaksian nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kerendahan hati dan kebesaran jiwa seperti Santo Lukas. Berilah kami semangat melayani mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Berilah kami kekuatan agar mampu menunjukkan bagaimana Engkau berbelas kasih kepada manusia dan suka mengampuni. Ajarilah kami untuk semakin peka pada kebutuhan sesama dan mampu bekerja dengan teliti. Mampukanlah kami melepaskan kepentingan pribadi, membebaskan diri dari keinginan akan kekuasaan dan suka membeda-bedakan kesombongan dan niat untuk menjatuhkan orang lain. Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga dalam bimbingan Santo Lukas, pelindung dan penuntun langkah kami. Kami umat paroki Santo Lukas Pemalang, sentiasa hidup guyub rukun, mau bekerja sama, mudah menolong, terlibat dalam hidup menggereja, di lingkungan maupun di paroki, senantiasa membawa damai dalam masyarakat, menegakkan kebenaran, keadilan dan kejujuran demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Lukas, doakanlah kami. Bunda Maria, Bunda penolong abadi, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, Brother, Sister, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, berkah dalam. Selamat datang di Gereja Katolik Santo Lukas Pemalang. Pada hari ini, Pekan Suci kita buka dengan merayakan Minggu Palma. Dalam pekan ini, gereja merayakan misteri penyelamatan yang dilaksanakan Yesus pada hari-hari terakhir hidupnya di dunia. Perayaan Minggu Palma mengenangkan peristiwa Yesus masuk kota Yerusalem secara meriah dan sekaligus mengenangkan sengsaranya. Dahulu ia dielu-elukan di Yerusalem, kini di gereja, dan kelak di surga. Penyambutan Kristus sebagai Raja dilaksanakan lewat pemberkatan dan perarakan daun palma. Misteri kesengsaraan Kristus dikenangkan lewat perayaan Ekaristi yang secara mencolok menampilkan sengsara Kristus. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, kepada saudara-saudara yang membawa alat komunikasi handphone, mohon berkenan untuk menonaktifkan atau mematikannya demi kelancaran dan kekhidmatan perayaan Ekaristi pagi ini. Sekali lagi, yang membawa alat komunikasi handphone, mohon untuk dinonaktifkan atau dimatikan untuk menjaga kelancaran dan kekhidmatan misa pagi ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali misa pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Thank you.
Siapkan diri dengan usaha tobat dan karya amal. Hari ini kita berkumpul dan bersama seluruh umat Allah membuka peringatan misteri Paskah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu sengsara dan kebangkitannya. Untuk melaksanakan misteri itulah Yesus memasuki kota Yerusalem. Oleh karena itu, marilah kita menyambut dia dengan hikmat sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian kita berharap dapat memetik hasil salib suci, ialah kebangkitan dan kehidupan. Dan sekarang, mari kita lanjutkan dengan pemberkatan daun palma. Kristus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Semoga kelak kami pun diperkenankan memasuki Yerusalem abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Thank you.
bersamamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yerusalem. Ketika telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu masuk kampung itu, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah kedua murid yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' Kata mereka, 'Tuhan memerlukannya.' Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaian di jalan. Ketika Yesus sudah dekat Yerusalem, di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua orang yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, 'Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi.' Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkatalah kepada Yesus, 'Guru, tegurlah murid-muridmu itu.' Jawab Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak.' Demikianlah Injil Tuhan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita membayangkan peristiwa yang terjadi pada hari Minggu Palma saat itu, kita bisa merasakan ada suasana kegembiraan dan sukacita besar ketika banyak orang berkumpul hendak merayakan Paskah. Dan kita bisa melihat apa yang diucapkan dari mulut orang-orang yang mengalami sukacita. Apa yang terjadi ketika orang hatinya dipenuhi dengan kegembiraan? Yang diingat oleh mereka adalah segala kebaikan yang pernah dilakukan oleh Yesus. Dikatakan di dalam Injil, mereka mengingat segala mukjizat yang pernah mereka lihat dilakukan oleh Yesus. Dan ketika mereka mengingat kebaikan Yesus, lalu mereka memuji Yesus dengan berteriak, "Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Ini ciri orang yang bersuka cita. Yang akan dilihat adalah banyak kebaikan-kebaikan. Dan orang akan mudah bersyukur. Yang diucapkan pun kata-kata yang baik, bukan kata-kata umpatan seperti yang nanti akan kita dengar ketika kita mendengarkan kisah sengsara.
Saudara-saudari yang terkasih, kita sebentar lagi akan turut serta merasakan suasana sukacita itu. Kita akan berarah menuju ke gereja kita. Dan kita sebenarnya selalu dipanggil untuk hidup dalam sukacita, untuk hidup dalam damai, supaya mata kita selalu melihat kebaikan-kebaikan dalam diri orang lain dan sesama kita. Supaya mulut kita juga mengucapkan kata-kata berkah, bukan kata-kata kutukan, bukan kata-kata gosip yang mau menjatuhkan orang lain. Ini yang bisa kita petik dari pengalaman dan situasi sukacita menjelang Hari Raya Paskah yang menyelimuti khalayak orang yang berkumpul seperti kita pada saat ini. Saudara-saudara terkasih, mari kita mempersiapkan diri kita untuk sebentar lagi berarah menuju ke gereja. Saudara-saudara yang terkasih, kini tiba saatnya kita melakukan upacara perangkat Daun Palma. Perangkat dari lapangan SMA Pangudi Luhur Santo Lukas menuju gereja didahului oleh petugas pembawa vandel paroki Santo Lukas, diikuti oleh putra altar pembawa perdupaan, pembawa salib diapit oleh pembawa lilin, kelompok paduan suara, umat lingkungan Liklan, petugas lektor pasio, prodiakon, dan putra-putri altar lain, dan diakhiri oleh imam. Sedangkan urutan dari umat setelah para petugas, kelompok pia, kemudian stasi Taman Sari, lingkungan Petrus, lingkungan Yohanes, lingkungan Ignatius, lingkungan Teresa, lingkungan Stefanus, lingkungan Paulus, lingkungan Markus dan Maria. Mohon kepada panitia untuk mengkondisikan gerbang utama Pangudi Luhur untuk dikosongkan karena nanti untuk lewat perarakan. Perarakan melalui serambi sebelah utara SMA Pangudi Luhur menyusuri sepanjang serambi lewat gerbang utama SMA Pangudi Luhur menuju gereja. Pintu utara gereja ditutup karena umat semua lewat pintu utama depan gereja. Mohon dalam perarakan umat benar-benar memaknai dan mengeluh keluhan Yesus masuk kota Yerusalem dengan bersama-sama menyanyikan lagu perarakan. Saudara-saudari terkasih, hendaklah kita mencontoh khalayak ramai di Yerusalem yang mengeluh-eluhkan Yesus. Marilah kita berarak mengiringi Tuhan. Thank you.